guys, kesempatan kali ini coba kita tes ya, yang kemarin sudah kita pasang tabung triple seal-nya sudah kita ganti. Sekarang coba kita tes ya guys ya. Oke, ini mis Canon S-Pad Boom, berat 8,6 gram guys. Klik saya, klik kesayangan saya cuma ini ya, soalnya bertes di 30 meteran kurang lebih ya, 30 meteran ya. Mudah-mudahan dengan upgrade ke tabung triple seal, mudah-mudahan power dan akurasinya tambah jos ya guys. Yuk langsung dicoba wae, gak usah lama-lama guys. Angin guys. Ketiga, masuk lagi, cuma dengan triple seal minta di cuma di 4 kali pompa ya. Ini yang 5 kali pompa tadi enggak menyebar. Ini juga 5 kali pompa enggak menyebar, cuma 1.500an ini. Ini cara kurang lebih 30 meteran. Ini yang 4 kali pompa, perkenaannya lebih ke kiri. Ke kiri 1 dot, turun ke kiri setengah dot, turun setengah dot, cuma cukup rapat. Apa lagi? Oke, tuh. Sedikit. Lagi masih lagi tetap tuh, memang untuk Canon S-Pad Boom ini sepertinya cocok di 4 kali pompa untuk klik saya ya guys. Sudah pakai tabung triple seal ini perdana, kita cek grupnya. Ini tadi yang 5 kali pompa menyebar agak lebar, ini juga 5 kali pompa. Nah ini 4 kali pompa, cuma perkenaannya turun setengah dot ke bawah, setengah dot ke kiri. Nanti tinggal kita zero saja nih guys. Jadi kita zero di 30 meter. Nah, itu target guys,
di daun pisang itu tadi, kurang lebih 30 meteran dari sini, di belakang rumah saya itu ya, di belakang dapur. Coba ambil daunnya, kita cek kupingnya ya guys ya, ntar agak tinggi ya, kita skip dulu. Ini yang coba main pompa 5 tadi, kupingnya titik-titiknya ini, titik-titiknya perkenaannya ini sebat satu jempol, ada kurang lebih segini lah ya. Ini yang pompa 5 juga guys, titik-titiknya ini tadi, ini grupingnya ya kurang lebih sejempol lah, jempol kuku 30 meteran. Ini juga ini pompa 5 semua, ini memang grupingnya agak lebar simpel semua. Ini kita main pompa 4 tadi, titik-titiknya. Nah ini grupingnya rapat sekali buat segini 30 meter. Ini untuk mengkrit pun ini masih oke nih, buat tinggal kita tes coba nanti. Oke guys, tadi sudah kita coba cek grupingnya ya, di jarak 30 meteran bareng Jawara V5 dengan tabung yang saya upgrade ke V5 triple seal yang bungkus merah itu, yang keluaran Elepan, dengan mimis Canon Spectrum. Tadi coba main di pompa 5, ternyata kelebihan power sepertinya, jadi dia grupingnya agak lebar, dan saya coba turunkan di 4 kali pompa, ternyata lumayan rapat grupingnya, jarak 30 meter itu saya rasa untuk mprit aja masih oke. Yang penting kondisi stabil ya, tidak terlalu berangin, tidak tremor tangan kita alias goyang pas bidik. Soalnya untuk Canon Spectrum itu sobat ya, dia beratnya cuma 8,6 gram. Ini saya rasa ini tidak jauh berbeda dengan mimis SD yang dulu biasa saya pakai ya. Jadi memang kalau cuaca agak berangin ini agak melehoi, melehoi alias melayang. Jadi pahami dulu karakter mimisnya, tips untuk sobat-sobatku semua, pahami karakter mimisnya, enaknya dia main di pompa berapa. Jadi tetap stabilkan pompa jika kita sudah menemukan karakter mimisnya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan tes grouping kita kali ini. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya, masih bersama Uklik Sumatera Hunter. Salam satu hobi, salam satu laras, salam Uklik. Jumpa lagi di konten hunting berikutnya. Bye bye.